This message is being broadcast at the request of the Shepherd Valley Police Department and the Sonoma County Crisis Management Office. This is not a test. As of 8:46 p.m. yesterday Central Standard Time, local authorities have been responding to a rapidly growing civil disturbance in the Shepherd Valley and Sonoma County areas. It is believed that a local viral outbreak has mutated into a highly infectious strain, presenting with symptoms of erratic and uncharacteristically violent behavior. For your safety and the safety of others, please refrain from venturing outdoors at this time. If you are currently indoors, stay indoors. If you are outdoors, please make your way home or seek shelter at a friend's home immediately. There is no need to panic or act dangerously. Lock doors and windows, and do not respond to strange noises or knocks. Do not call 911 for information, or if you are not experiencing a life-threatening emergency at this time. It is essential that communication lines remain open for serious emergencies. If you see someone behaving strangely, or you or a loved one experience a sudden onset of nausea, please dial 911 immediately. If you come in contact with law enforcement or National Guard personnel, remain calm and follow their instructions. Stay close to a television, radio or another device that can receive emergency notifications. Periodic updates will follow. Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Dede. Sekarang kita sudah masuk ke series GTA Zombie terbaru ya teman-teman. Di season ini, gue bakal pakai John Cena sebagai karakter utamanya guys. Kalau kalian suka series seperti ini, pastikan kalian like videonya dan juga subscribe agar nanti kalian bisa tahu kalau ada episode baru dari series ini. Dan gak perlu berbasa-basi, selamat menonton. Seperti yang kalian dengar saat ada radio di intro tadi, kota Los Santos sudah diserang wabah zombie teman-teman. Jadi sebelum kita keluar, kita pasang dulu perlengkapan tempur. Seperti ini ya, seperti ini ada armor, ada tas juga. Kebetulan John Cena ini adalah mantan Angkatan Darat Amerika. Dan dia selama ini merawat peralatan tempurnya untuk berjaga-jaga teman-teman. Oke, ini John Cena sudah pakai senjata, senjatanya sudah lengkap. Kita siap bertempur. Oke teman-teman, ini karena kota ternyata sudah dilanda virus zombie, satu-satunya jalan adalah pergi ke tempat tentara guys. Di sini akan ada banyak marinir, terutama TNT Angkatan Darat ya, yang akan membantu kita. Semoga saja kita bisa sampai ke tujuan teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendapatkan mobil guys. Coba kita jalan. Oke, kita gak salah jalan guys. Kita coba ke depan ini. Dan ternyata sudah ada beberapa zombie guys. Oke, langsung saja. Kita pelan-pelan guys. Dan sudah ada yang melihat ini bagaimana ya. Kita pakai suppressor aja dulu ya. Oke. Mantap guys, kita lanjutkan perjalanan. Oh ternyata masih ada satu guys. Oke. Ini mobilnya hancur semua cuy. Serius ini mobilnya hancur semua guys. Kita loot-loot aja dulu. Kali aja kita menemukan vehicle repair kit guys.
vehicle repair kit itu adalah untuk memperbaiki mobil ya. Kita membutuhkan itu, guys. Untuk memperbaiki mobil. Wah, ini kalau ini aku butuh M4 sebenarnya. Coba kita pakai M4, cuy. Cuman kalau kita pakai M4, suaranya pasti akan terdengar jauh, guys. Sehingga pasti banyak zombie yang akan menuju ke arah kita tuh, yang dari atas tuh. Gak apa-apa, kita habisin dulu zombie yang ada di sini. Yeah, come the fuck on. Oke. Maju. Apa ini orang-orang pada jadi zombie ya, guys ya? Oke. Speknya kita loot-loot juga. Kali aja kita menemukan vehicle repair kit, guys. Oke ya, kita sekarang cek lagi. Nah. Bisa, cuy. Crafting. Oke, kita crafting. Sip. Kita pilih mobil sekarang. Kita pilih mobil. Mobil yang mana ya? Yang sekiranya kuat untuk ini sih, muscle sih kayaknya ini. Oke, cuy. Kita repair engine. Wah, gila, cuy. Oke. Apakah sudah selesai? Mantap, bensin juga masih aman ya. Masih setengah tuh. Bensin masih setengah. Kita bisa lanjut berangkat, guys. Kita ke tempat marinir. Gila, ini orang-orang pada kenapa ya, guys ya? Kenapa mereka semua jadi zombie? Lu ada yang melayang. Woi. Woi, ngapain melayang, woi? Woi. Konyol nih zombinya, guys. Zombinya konyol, guys, tuh. Apakah mereka punya kekuatan sendiri ya? Lanjut aja, lanjut. Gak ngurusin mereka lah ya, gak ngurus. Kita gak peduli, cuy. Oke. Sekarang kita pergi ke lurus aja, cuy. Lurus. Waduh, ini kayaknya ini cukup nggak, cuy ya? Lumayan jauh nih. Oh, sebentar, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada sebuah supermarket, cuy. Coba kita pergi ke situ dulu ya. Kali aja kita menemukan bensin. Biasanya di sebelah supermarket itu ada pom bensinnya, cuy. Nih, mereka ngapain? Oh, lurus saja lah. Mereka pada nggak sadar apa ya? Man, sorry about that. Di sekitar mereka ada zombie ini. Pada nggak sadar apa ya? Ini gua harus cepet-cepetan sih sebenarnya ke tempat marinir, guys. Karena ini sudah sore ya. Tuh, bensinnya udah mulai habis, cuy. Eh, kok cheat? Bensinnya udah mulai habis. Oh. Ini nih, di sebelah sini ada ini pom bensin. Oh, itu tuh. Kita ngisi gas dulu, guys. Yuk, kita isi bensin. Waduh, cepet. Keburu ada zombie tuh. Tembak aja kali ya. Oke.
Kita bawa aja ya ini ya jirigennya satu ya. Ini kayaknya ada ini guys. Nah, nah kita masukin sini nih. Oke, udah ya, udah dimasukin tuh bensin. Tutup dulu. Oke. Kita save semua dulu. Oke. Mumpung kita di astagfirullah, apa tadi anjir? Allahu Akbar, kok ada kayu di situ, guys? Wah, ada dirusak kabeh ini gimana ini, guys? Ini rusak semua ini. Apa ya? Kita nanti coba cari mobil lain. Sementara kita gunakan apa yang ada dulu, guys. Ini ada zombinya enggak ya? Kita harus siap siaga guys. Ini takutnya ada zombie tiba-tiba menyerang ya. Lah yo motor KB nih guys aku guys. Oke. Mumpung kita di sini kita loot. Ini ada resource-nya enggak sih? Iya guys, ini ada resource-nya enggak sih? Atau enggak boleh pakai ini kali ya? Enggak boleh pakai ini senjata. Lah, malah buka ATM. Oke, kita ambil. Lah. Enggak ada tulisan ini loh, guys. Enggak ada tulisan resources plus 1 atau plus berapa gitu ya. Yo wis, ini humber. Hey, you lying, dog. Hey, fuck you, fool. Nih, kalau kita ngelut ini kan tuh ada ya resources plus 2. Tapi kalau kita ngelut itu kok nggak ada resourcesnya ya? Itulah yang penting kita sudah aman. Kayak ini rada haus ini guys, rada haus. Kita bikin ini ya, clean water. Loh? Kita bikin ini dulu, campfire. Oke, crafting. Minum dulu. Oh kan bener kan, tadi ada suara-suara aneh kayaknya. Bener aja ini di sebelahku ada zombie guys. Wah ada dua loh. Bentar ini kayaknya pakai SMG aja ya, biar suppressor ini. Oke. Loot dulu. Waduh, ini lapar, ini lapar. Kita lapar, guys. Cooked meat ya. Kita bikin cooked meat. Kita masak daging-dagingan. Oke, udah. Pick up. Oke, kita pick up. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Tuh ya, waduh itu ada bendera Indonesia itu, guys. Ini apa ini emang? Oh, cuman ini apa farmasi gitu. Toko obat-obatan, guys. Cuman ada itu ya, ada toko binatang juga tuh. Mereka pakai bendera Indonesia ya. Mereka bangga sekali dengan Indonesia ternyata, guys. Oke, kita lanjut saja. Oh, ini nih, turun nih. Oh, ada yang jualan buah, guys. Ada yang jualan nggak ya? Ini kayak gini-gini ini bisa diambil harusnya ya. Nggak lumayan. Lumayan untuk disimpan di mobil ya nggak? Nggak tahu ini nggak bisa diambil nih, guys. Tendangin aja. Tendangin aja, guys.
ini tahu nggak kenapa aku tendangin? Karena ini semuanya prop ya, ini bukan buah beneran ini. Ini nggak bisa dimakan semua ini, guys. Tuh. Ini hanya tipu rekayasa. Hah? Hah? Siapa tuh? Stop, someone please. Oh, ada orang, guys. Ada orang. He's gonna kill me. Sebentar, Mbak. This is an emergency. Hey, you suck. Please, tell me you've got a car. Here, bitches. You're crazier than he is. Lah, kok kabur, guys? Kenapa kabur dia? Lah, Mbak E, aku John Cena, Mbak E. Aku John Cena, aman. Kamu aman, Mbak E. Lah, Mbak E, kamu nggak kenal aku, tak? Aku John Cena, nih. Aku John Cena, ya. Lah, guys, ini nggak mau ini, guys. Malah kita dibawa ke semak-semak belukar ini, guys. Gimana ini? Lah, ya seneng ya. Lo, ini kok malah dibawa ke tempat sepi, guys. Ada apa ini? Mbak E, aku ini loh, aku Bing Chilling, Mbak E, Bing Chilling. Ya Allah, nggak percaya loh Mbak E, ini gimana ini, guys? Piye ini? Dia lari-lari terus ini. Dia mau kemana sih, guys? Kita rekrut bisa nggak ya? Bisa nggak sih kita rekrut? Gak bisa ini, guys. Biarin aja kali ya. Kayak dia nggak mau, guys. Dia nggak percaya. Mungkin karena kita bawa senjata kali ya. What the fuck, man? Main belakang kalian ya. Kalian main belakang ya. Kalian. Ayo lu. Motor. Waduh, ini banyak orang ini. Jadi banyak orang ini aku kan. Aku lewat sini aja. Kabur. Masih aman. Darah masih aman, guys. Wah, ini tadi di mana ya mobil aku, guys? Nah, ini nih mobil aku, guys. Untung masih ada. Sungguh sore yang aneh. Wah, ini sih nggak bisa, guys. Wait ya. Bitch. Fuck all you punk. Kita bersihin dulu zombinya. Shoot me then. Wah, akurat sekali John Cena. Mantap, guys, tuh. Headshot semua, cuy. Gila gak sih? Oke. Lanjutkan perjalanan, cuy. Cuman ini nih, sulit nih lewatnya nih. Ini harus di ini kayaknya, guys. Oke, bisa, guys. Oke. Loh. Tentara ada yang jadi zombie, guys. Apakah ini adalah satu ketakutanku yang terwujud, guys? Ini kayaknya. Oh iya, tentara pada jadi zombie, guys. Ini gimana ya? Tentar. Wih. Kita ke atas dulu kali ya.
Wah, gak nyampe. Sorry. Jadi ini lewat sini dulu. Nah, sini ya. Nah, kita harus pakai kecepatan berapa nih? Nah, gua harus bisa nyampe ke situ, guys, tuh. Ke atas itu. Berarti gua harus mencapai kecepatan 40 km per jam, cuy. Wah! Oke, guys, berhasil. Berhasil enggak? Berhasil sih ya kayaknya ya. Tuh. Nah, kita bisa lewat sini. Oke, mantap Pak John. Kita gaskan Pak John. Wah, ini ada tentara Indonesia enggak ya? Ini ada bendera Indonesia sih. Coba kita masuk, guys. Biasanya mereka juga nyimpen ini beberapa mobil cadangan. Wah, ini sih. Wah, ini sih udah kacau nih, guys. Markas militer mereka sudah kacau sih. Kayaknya kita ini aja deh. Kita pasang sebuah tenda ya. Kita bermalam dulu di sini tuh. Bensinnya juga udah mulai habis. Kita bermalam dulu di sini, guys. Nah, yang penting kita harus ke atas dulu, guys. Kayaknya naik mobil terus ke atas sini bisa deh. Oke. Coba kita ke atas ya, cuy. Nah, kita set up tenda dulu, kita set up base dulu di atas, guys. Ini terpaksa ya. Kita set up dulu di sini. Tujuannya apa? Biar kita bisa melihat orang-orang ini nih. Biar kita bisa tembakin satu-satu. Kita bersihin. Masket ini apa ya? Wah, anjir. Mantap nih masket. Oh, tapi perlu dikasih bubuk PCU dulu, cuy. Ribet. Oke, kita bunuh satu-satu dulu, guys. Ini Bang Dede percaya pasti ada orang yang selamat ya di militer ini. Karena nggak mungkin gitu. Pas wabah zombie menyerang, mereka nggak berlindung, nggak mungkin, cuy. Pasti mereka berlindung di suatu tempat di sekitar sini. Nah, ini tujuan Bang Dede juga untuk nembak gini ya, biar mereka dengar. Biar mereka bisa nyamperin Bang Dede dan kita bisa kerjasama nantinya, guys. Kurang atas kali ya. Oke, jadi gini mungkin, guys. Oh, atas bisa lebih ini lagi kayaknya. Lebih luas lagi. Tuh. Ada teriak-teriakan seperti teriakan manusia. Oh, wait. Itu ada semacam ini ya, guys ya. Coba kita lihat pakai binokular. Nah.
ada semacam tempat ya kayaknya. Ini tower ya? Tuh, iya benar. Apakah ada orang ya di sini, guys ya? Coba kita nanti explore lagi, guys. Kita setup dulu campnya di sini. Campfire. Kita taruh di sini ya. Sekarang kita bikin ini dulu kali ya. Waduh, ini ada. Ini atasnya ini, guys, yang ganggu, guys. Oh, bisa diambil. Oh, bisa diambil. Kita pindahin aja, cuy. Kita pindahin aja di sini ya. Nah, mantap nih. Nah, ini mereka aku kasih tuh. Aku kasih antena tuh. Nah, gini, sekarang kita pasang gini, guys. Bentar. Bang Deddy simpen dulu. Nah, simpen dulu ya. Terus kita save all dulu. Save all. Mantap. Oke, beginilah tampilan gubuk yang barusan gua buat, guys. Ya nggak apa-apa lah ya, ini rada nggak rapi ya, kerapi banget sih. Jadi ini di atas ini adalah tujuannya untuk ini, guys, untuk memblokade air hujan ya, memblokade air hujan biar tidak masuk ya, guys ya. Meskipun dia masuk lewat sini, setidaknya kita bisa bikin di sini, guys. Kita bisa bikin campfire di sini nih, yang nantinya tidak akan terganggu oleh air hujan yang akan masuk ya, guys ya. Ini gua tutupin biar nggak ada air yang sekiranya bocor masuk ke dalam ya. Meskipun ya gini lah, nggak rapi-rapi dikit, guys, nggak apa-apa ya. Next bakal Bang Deddy rapiin lagi, tentunya dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitar ya, guys ya. Kita nanti coba cari-cari sekiranya siapa yang mau join base kita, guys. Semoga aja ada yang mau ya, guys ya. Oke, sementara base kita kayak gini dulu ya, guys ya. Kita akhiri dulu episode kali ini. Next bakal Bang Deddy rapiin lagi base-nya dan tentunya kita explore daerah sana tuh. Kita coba explore apakah ada tentara Indonesia yang masih selamat ya, guys ya. Tonton terus episode-nya, subscribe kalau belum subscribe. Kalau kalian suka video ini maka jangan lupa like-nya ya. Thank you and see you on the next episode. See lo 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 l